akhirnya setelah perjalanan yang panjang, bensin kita habis juga dan gue udah nyiapin nih 1 liter dan 2 liter. Kemudian kita akan nyoba yang motor 800 dulu ya teman-teman ya. Wow. 800 karena ini 3 liter berarti 15 kali 3 45 teman-teman. 45 ml. Nah, ini isinya 90. Berarti ini bisa buat 6 literan kurang lebih teman-teman. 6 literan. Udah langsung aja kita campur ya teman-teman ya. Kita coba. Di sini gue mulai mencampurkan motor 800-nya dengan bensin Pertalite ya teman-teman ya. Di sini yang gue paling garis bawahi adalah bahwa si motor 800 ini sebenarnya nggak kental-kental amat teman-teman. Tetapi ketika gue bilas dengan bensin ya, bisa kalian lihat itu masih ada sisa yang nempel di dalam gelas takarnya teman-teman. Dan itu gue bilas 2-3 kali pun masih belum bisa bersih banget teman-teman. Nah, ini yang sering gue lihat ya, mungkin ini yang membedakan antara oli murah dengan oli mahal teman-teman. Jadi kayak semacam aditifnya tuh lebih kuat teman-teman, kayak gitu. Sisanya ya menurut gue kalau masalah kekentalan sih relatif teman-teman ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di pengetesan oli apa namanya tadi, motor 800 ya teman-teman ya. Ini salah satu oli impian gue, di mana gue tuh semenjak gue mulai nge-review oli yang murah-murah itu ya, gue tuh selalu kepikiran, selalu dan sering banget kepikiran kapan ya bisa nyoba oli samping mahal semisal Moto 800, Castrol A747 dan oli Ipon teman-teman. Terutama Ipon yang 2R itu ya. Tapi sekarang ya baru dapat Ipon Samurai, itu oke, nggak masalah. Tapi yang jelas kita mau nyari jalanan yang jos gandos dulu teman-teman. Ini sebenarnya tadi gue itu udah jalan dan gue udah gaspol habis-habisan. Ternyata nggak kerekord teman-teman. Oke sudah, nggak apa-apa. Kita tes lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa selamat teman-teman. Karena dari tadi gue sebenarnya udah merinding bolak-balik ya kan. Yuk, bismillah. We start the final lap of the race here in Valencia. Rame. We start the final lap of the race here in Valencia. With the wind behind him and a bit of slipstream as well, he runs in wide. We start the final lap of the race here in Valencia. With the wind behind him and a bit of slipstream as well, he runs in wide. Can he hold it? Morbidelli's got the inside line for turn two. Morbidelli's is breaking extra leg from Morbidelli. That was lovely. Morbidelli then is saying, I'm not doing this. Aduh, pakai ada ibu-ibu teleponan lagi, coba teleponan di kanan jalan, bahaya banget. We start the final lap of the race here in Valencia. He's coming through. Box stopped into turn one. With the wind behind him and a bit of slipstream as well, he runs in wide, can he hold it? Morbidelli's got the inside line for turn two, but Miller leaves his braking extra late back, Morbidelli pitches it back on the cutback, that was lovely. Morbidelli then is saying, I'm not giving this one up just yet. Now, will he hold it to turn four? You bet he will, up the inside he goes. It's a last lap humdinger here in Valencia, Jack Miller then. Mantep teman-teman, mantep banget asli, mantep. Coba gue pengen lihat asapnya sih sebenarnya teman-teman. Hmm.
Saya suka nyolong mobilnya. Itu punya orang, bukan punya saya. Aduh, itu oleh-oleh dari kakak gua. Oke teman-teman, mungkin gua ceritakan sedikit ya teman-teman ya. Untuk akselerasinya ya bisa gua bilang jauh lah, kalau sama si Evalu Pro jauh banget. Mulai dari akselerasi, respon mesin, RPM bawah, RPM tinggi. Terus juga apa namanya? Tarikannya ketika mesin panas juga dia semakin jadi ya teman-teman ya. Bukan malah ngempos tapi malah semakin jadi. Kalau si Evalup hijau tadi ya emang itu buat penilaian dasar sih, it's okay lah kita bahas aja ya. Kalau dengan Evalup hijau tadi ya jauh banget teman-teman, gak ada seapa-apanya respon mesinnya. Cuma kalau untuk top speed gue akuin tadi gue belum bisa maksimal teman-teman, karena kan ini udah sore dan ya gue gak berani teman-teman buka gas terlalu panjang teman-teman ya. Jalanannya udah mulai rame, gak kayak pagi tadi teman-teman. Dan diulang besok bang, dicoba lagi. Wah ini terlalu beresiko teman-teman. Dan juga karena olinya tuh terbatas ya teman-teman ya, kecuali gue punya oli satu botol, nah itu beda cerita. Nah karena ini olinya terbatas banget, jadinya ya data yang tadi aja yang gue pakai teman-teman. Tapi sih kayaknya top speednya gue bisa dapet di atas si Evalup hijau kayaknya ya. Gue belum lihat lagi. 117 km per jam ya, 117 km per jam. Dan ini gue rasa masih bisa ditingkatkan lagi teman-teman. Jauh banget lah, masih bisa jauh meningkat lagi teman-teman. Tadi karena kan seperti gue bilang, sebenarnya tuh masih bisa naik lagi, masih bisa naik-naik dan naik lagi. Cuma ya kondisi jalanannya teman-teman seramai ini, ini sangat beresiko, gue gak berani. Jadi akhirnya ya sudah, yang jelas sudah dapat 117 km per jam. Berarti besok-besok kalau kita mau nyoba lagi ya, nyobanya pagi teman-teman ya, jangan sore begini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman. Mantap.